Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian sehat walafiat. Teman-teman semuanya, mohon maaf pada hari ini saya akan mau meliput seperti biasa di Kertajati Jawa Barat. Yang hari ini saya akan mau meninjau langsung pengecekan Hotel Aston Inn Kertajati Majalengka di Jawa Barat. Dan bisa dilihat semua teman-teman, ini saya pantau drone-nya dengan drone saya. Kalau saya mengecek di atas, ini sudah selesai semua, tinggal pembuatan kolam renang saja dan semuanya yang dibereskan. Pas itu saya cek di atas, itu sudah lengkap semua. Ada air conditioner sama pengecekan listrik-listrik. Nah, di sini kebetulan saya pantau drone-nya dekat dengan warung, bisa dicek saja. Dan sekarang ini untuk Kertajati Jawa Barat 3 bulan penerbangan full operasi di Bandara Kertajati. Hari ini sebetulnya saya mau liput penerbangan jamaah umroh yang kali ini tanggal 2 Februari 2024. Lewat Kertajati dengan via maskapai Malaysia Airlines Boeing 737. Ini sih saya baru tahu kalau saya pantau via drone ini biasanya kan ada warning gitulah pokoknya. Ada semacam warning. Biasanya kalau saya pantau drone dekat dengan bandara itu biasanya ada warning. Harap maklum, saya kan pakainya drone merek G-Spark. Dan seperti itu teman-teman semuanya, dan untuk tanggal 7 Februari 2024 untuk sisi selatan di pintu masuk keluar yang baru ini kabarnya bakal mau mulai tarif normal. Kalau sekarang masih gratis. Dan bisa dilihat saja untuk pantauan drone saya itu semuanya sangat terlihat sejuk dan enak gitu. Oke teman-teman, dan nanti setelah ini saya akan mau menutup saja drone-nya dan saya akan mau pantau untuk pesawat landing kali ini, yaitu pesawat Malaysia Airlines Boeing 737 dari Kuala Lumpur menuju ke Kertajati Malaysia. Kedepannya nanti untuk bulan April bakal ada rencana rute Singapura Kertajati. Apakah betul ini? Dan harapan saya sih semoga aja harapan ini betul. Semoga saja nggak seperti kemarin yang berita terkait dengan Kertajati Pangandaran itu ternyata nggak jadi. Kalau untuk Singapura Kertajati ini semoga aja di ACC. Teman-teman semuanya, kita akan doakan semoga Bandara Kertajati ini bisa lebih baik lagi untuk tahun 2024 yang akan datang. Terima kasih teman-teman semuanya, dan saya akan lanjut saja. Simak videonya sampai dengan selesai.
kelihatan seru banget ya. Oke teman-teman, saat ini saya sudah di Bandara Kertajati dan hari ini saya dapat perubahan ya di perubahan di Bandara Kertajati ini. Saya nemu karcis ini. Waktu itu sebelum saya spotting itu saya serahkan karcisnya ke sana. Makanya pas datang ke sini itu saya nemu karcis ini. Daripada nanti disayang, ini mending saya langsung keluar ke arah sana. Soalnya gini, jadi untuk kedepannya gate parking itu bakal rencananya mau bakal mulai pelayanan ya, mulai pelayanan apa pintu keluar masuk, mulai tanggal 7 Februari 2024. Nah itu sekarang lagi dalam progres gate ini. Nanti biar saya zoomkan teman-teman semua. Nah ini nih gate pintu keluar masuk yang baru. Jadi nanti kedepannya rencana ini bakal bayar ya, pas keluar. Kalau sekarang mah masih gratis. Jadi sekarang ini di 3 bulan Bandara Kertajati beroperasi full itu ada yang perbaikan ya, pembangunan baru yang di situ di gate itu, gate parking, pintu keluar masuk. Pesawat Malaysia Airlines sudah datang dan pesawat Superjet sudah datang. Nanti kita akan cek kondisinya penumpangnya hari ini.